Memang lawas banyak pakai nama Siga. Oh. Okey, okey, okey. Sebab keturunan Lum Bawang. Okey, okey. Okey, faham, faham, faham. Tidak Lum Bawang. Siga ya berarti macam Sida Awang lah, Tik. Ha, kan? Okey, seperti biasa admin Mok Nangga players Kapito ada star yang diberikan juga macam Sidak Sandai, Jaung, Adriano, Brandon, okey tuoknya. Pula kita Nangga lagi macam ni, penjaring terbanyak pun banyak, bukannya banyak lah, hanya macam players yang banyak menjaringkan gol. Brandon, Adriano, Jaung, tak apa main-main yang berbisa di situ. Penjaga gol Kapit Peter. Sibu pun apa kurangnya sebab Sibu ada Luis Antonio. Ada Josiah, ada Bansang selaku penjaga gol, guys. Mak kosong Limbang menang tadi. Itu adalah perlawanan yang ke 19, Kapit bertemu dengan Sibu. Hujan pun dah habis, hari dah semakin terang. Angin bertiup dari barat laut, guys. Mulak macam barat daya aja. Angin selatan tu, angin selatan. Petang dijangka scattered lagi hujan. Hujan di satu dua tempat. Tapi harapnya si di tempat tu. Semakin kurang bateri admin tu. Aduh. Bila belakang main min. Adih. Terlepas lah. Lekok. Serangan. Pada Brandon. Serangan pertama daripada pasukan Kapit. Ui, dia kena tiang sekali lagi. Gol. Awal gol lah. Brandon. Perlawanan pertamanya skor laju juga, guys. Sebelum 10 second tu. 17 second. Brandon. Lambat kali tu. Lambat kali tu. Skor lambat kali tu, Brandon. 17 second. Ria. 8 second aja. Satu gol Kapit mendahului Sibu, guys. Gila Brandon tu. Steady. Anak didik coach Cikgu Enol. Aduh, kena kongkah full name aku di Siadi. Aku lagi si expose diri aku di. Soalannya masih di mute dulu kau kah? Aku di sini tu malah live tu. Alright. Gakkan lagi sekali pasukan Kapit mengatogakkan, guys. Bola dikeluarkan di sia. Masih lagi Petrus. Kawalan daripada Petrus. Tendangan Petrus melepasi palang di sia.
Sepakan gol diberikan kepada pasukan Sibu. Serang lagi sekali pasukan Kapit tu guys. Kapit lawan Sibu. Derby match. Derby match. Dekat tak sedap tu. Hanya dipisahkan oleh kedua bahagian Song dan Kenawit. Belaga main pukul 11 kelak rasanya. Lepas sikit game tu. Ada sikit game lagi. Lepas siap Belaga main. Mundekot lah. Dengan gol oleh Rafael tadi. Terkeluar memberikan sepak, lontaran masuk untuk pasukan Kapit. Sandai. Dipersalahkan lontaran Sandai di sia. Lontaran berikan kepada pasukan Sibu guys. Justin Talian. Justin Talian. Kelak share limbang Belaga di FB Coach Kim. Alah, senang coach. Situ dalam page tu aja. Share aja, no problem. Tahan ke atas. Awalan daripada pasukan Kapit membuat serangan kali itu. Adriano dari sebelah Nun. Salah seorang lagi pemain di sebelah tepi dengan kaki kirinya guys. Laju Adriano tu. Memandangkan tu adalah perlawanan yang banyak untuk pasukan Kapit. Mungkin ada kurang bertenaga sikitnya. Tapi setidaknya dalam keadaan menyerang kena tu. Sandai. Hantaran ke atas Sandai. Mencari jarum. Bola dikeluarkan oleh Baxter. Lontaran masuk untuk pasukan Kapit. Sejuk eh. Mari panas. Hari tu sejuk. Yalah nikmat. Limbang lawan Belaga adalah perlawanan penentuan ngambil top tu guys rasanya. Kini tu Kapit tengah menyerang kini tu. Petrus. Gol Petrus. Belum lagi. Gol lah. Gol lah. Gol Petrus. Ya. Come on Petrus. Dapat star Petrus kat tu. Okay. Sebabnya mari lebih bermain di bahagian debah Petrus tu mari. Kini toknya ada berani-berani mau naik ke atas. Okey. Sebabnya nangga lebih selesa Kapit si ada serang-serang balas tadi. Soalnya akan cuba membantu bahagian serangan. Dengan terus dibuat oleh Adriana Adli. Dapat kepada penjaga gol di sia Peter. Habis game kat kombat anak buahku Christian aja gambar dengan kau. Adik. Kelak cita ya. Kelak cita ya di. Boleh. Nyam gambar dengan aku boleh. Kelak nunggah Christian. Pergi sidak di sebuang Nun. Kuna nunggahnya ke situ. Banyak cita lah. Last game kali ya nak. Kelak kita nunggah. Penentuan si duduk ya. Brandon. Hantaran ke atas. Mencari jarum yang lambat untuk naik. Tapi bola sepakan gol untuk pasukan Sibu guys. Bola keluar. 3-0. 6 minit sudah berlalu. Nun sidak limbang dekat tepi Nun. Dekat tepi rumahnya ya. Tengah briefing lagi sidak. Mungkin sidak lagi rehat.
untuk bertemu dengan tim kuat juga Belaga ya. Ada juga penyokong-penyokong dari Belaga juga datang tadi. Okey, Sandai. Oh, serangan laju yang dibuat di situ. Ada gerakan daripada Adriano, bergerak dari sebelah kanan pergi kali tu. Bertukar si dia dua. Ya, si dia dua jauh bertukar. Okey. Ya, juga telefon. Woi, satu peluang di sia. Gol, Brandon kah? Alah, Brandon lagi guys. Lontaran masuk terus ke gawang guys. Wih, jauh juga tikam Brandon tu. Adik, gol keempat guys. 4-0. Belum, belum. Luis Limbang yang anak tunggal ku juga ya. Oi, Luis Hamilton. Ada yang main bulan berapa ya? Ada Luis main. Setidaknya dapat nombor 3 ya pun Luis dengan John Chester memang perform lah. Tok pun si dia dua dapat perform juga steady lah. Si dia dua menang steady. Christian najak si ada masa ya rasaku untuk game sebelum tok di UPM. Okey, tendangan ke atas. Kali itu Yaung berdepan dengan Helfi Hifli. Hifli Helfi pulang. Cuba untuk membiasakan diri Sidak Kapitok menjaringkan seberapa banyak gol Brandon peluang di sia. Oi, terus dapat ditangkap oleh penjaga gol Sibu di sia alat iaitu Bansang. Okey, ke atas sekali lagi mencari Brandon. Okey, Bansang okey. Betul. Kecil-kecil cili padi, betul. Ada semua video sidaknya di. Ada semua video sidaknya dalam XBI punya. Game-game Limbang ada aja. Yalah. Tapi aku tahu banyak dah players-players yang kau sebut je nama mungkin aku boleh kenal lah. Aku tahu sidaknya semua. Aku ingin membesar dengan sidaknya di. Mau membesar dengan sidak players-players kecil tu. Setakat ni sidaknya si setakat main dengan bahagian je. Mungkinnya main dengan bahagian lain juga kelak satu hari. Kelak main dengan klub-klub lain. This kita tahu perkembangannya dari kecil sampai ke besar. Selagi umur ada dalam badan tu. Selagi ialah. Kita dulu ni ada live ke datuk. Berapa Belaga menang tadi bos? Belaga menang 5. 5-0 ke 6? 5-0 lah. 4 dah tik. Okey. Ya apa? Okey, serangan daripada pasukan Kapit. Adriano di sia. Masih lagi Adriano. Hantaran kedebah memberi kepada Sandai. Okey, membuka sebelah nun kepada Andy. Andy ke atas. Hantaran sekali lagi. Gerakan kepada Petrus. Tupas pada Brandon. Iga dah peluang Brandon di depan tiangnya. Belum dapat menghasilkan gol. Oh, bagus ada expose lagi. Betul. Kita tok kena main peranan kita juga lah. Sidaknya perlu diekspos. Kita pun perlu mengeksposkan sidak. Macam mana lah. Peranan juga. Peranan masing-masing. Siapa nak biar juga terdah sidak. Dah start nitit balik dah. Padang tu guys. Ada hujan lagi. Yalah, angin selatan tu rasanya. Ataupun barat tek. Adalah list dari barat nun. Woi, Brandon sekali lagi terguguk. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Kapit. Kita dua ni ada kedak kini tu. Yalah, kita dua masuk newspaper. Ya pun berkongsi ya. Gambar kau. Nama aku. Okeylah, aku dapat nama. Okey, tendangan percuma. Adriano akan mengambil sepakan tu. Peluang untuk Kapit menambah jaringan sidaknya pada minit ke-11 tu.
Bansang sudah ready dengan tendangan Adriano tu kelak. Adriano, singit badannya. Hui, melepas palang. Masuk dalam tiang gol belakang, guys. Okey, masuk dalam tiang gol belakang. Sikira gol ya. Enol, sikira gol ya, Enol. Tiang belakang. Lepakan gol untuk pasukan Sibu. Sip-sip gol. Kalah kena Johor 2-0 kita ya. Ha, lama dah cerita ya, guys. 35 tahun dulu. Okey. Turun ke debah. Kepada Simon. Hantaran Simon kepada Andy. Masih lagi Andy mengawal bola di situ. Hantaran ke atas. Buatkan Alexi macam si ada main limbang ya. Dan tak kerja main last game. Saya tahu. Limbang kira comeback limbang dulu. Sidak ya tu. Masuk suku akhir je. Oh, dipersalahkan pemain nombor 10 pasukan Sibu iaitu Luis Antonio. Ada pertukaran. Andy dikeluarkan. Sepakan cuma untuk pasukan Kapit. Di, aku live tadi. Kak kau layan aku. Ni aku dapat layan kau sekejap tu. Aduh, enggak kau ya. Sah baca komen telefon aku tadi. Skres selalu dah tu. Bergaris-garis dah handphone tu. Okey, serangan. Pada bidut. Hantaran tengah di sia dirampas oleh pemain Sibu. Sekali lagi. Ui, bola dikeluarkan. Kena perut dah. Aduh. Kena perut Adriana Lee tu. Wanggit pemain tinggi pasukan Sibu tu. Iaitu Justin Talian. Petrus membuka ke tepi pada Adriano. Hantaran ke Brandon Nisia. Brandon kepada Adriano. Gol Adriano. Gol kelima, guys. Untuk pasukan Kapit. Beli iPhone 16K murah dah kena tu. Oh, aduh, aduh, aduh. Okey, 15 minit. Adriana Adli tendangannya terus ke atas. Sekali lagi Adriana hantarannya kepada main nombor 16 tadi. Okey, kawalan bola daripada Sandai. Dikeluarkan, memberi kelontaran masuk untuk pasukan Sibu. Justin Talian. Justin. Oh, terkeluar di sia. Lontaran masuk untuk pasukan Sibu, guys. Tahnya nak melepas pemain nombor 7 Sandai tu. Brandon, serangan balas lakukan oleh pasukan Kapit. Hantaran ke atas. Cantik gerakan tu. Memberikan pada Jaung. Dapat ditangkap terus oleh Manuel. Eh, Bansang. Widut. Brandon. Masih lagi Brandon. Membuka ke tepi kepada Jaung. Jaung. Gol Jaung.
Dah simpan tidak nol. Suruh rehat tidak ya. Mbak masuk player simpanan nol. Banyak gila dah. Ha, player simpanan masuk. Tidak rehat. Banyak game lagi. 6-0. Lawanan dah masuk minit ke 17 guys. Senang pakai kuala. Sini nak muntah duit John. Ah, sekali lagi naik atas. Sandai. Masih lagi dalam permainan Adriano. Berdepan dengan Adriana Adli. Adriano, Adriana. Oh, dapat ditangkap terus oleh Bansang. Gol keeper Sibo. Keeper Sibo. Petrus, pemain tengah. Jawang sekali lagi. Okay, Jawang buat star. Buat star dah. Dan Petrus dah star dah Petrus. Masih bergelut situk guys. Okay, Bidut. Kali lagi hantaran ke atas pada Brandon. Nengah tu orang Brandon. Dua-dua sudah tok training tepi admin tok. Ah, apalah orang tiang lawan kita orang. Main lawan luar tu. Kelak dalam lawan lagi. Baram 1 lawas 0. Okey okey. Baram 1 lawas 0. Tusan Padang sebelah nun. Baram 1 lawas 0 guys. Lontaran Brandon. Okey, bola dikeluarkan oleh Richmond Ryan tadi. Sandai. Wah, bola ya. Lontaran masuk diberikan kepada pasukan Sibu. Justin Talian. Bahkan di situ daripada Sandai. Hantaran ke tengah pada Brandon. Gol lagi. Tujuh kosong. Tak tenaga suku akhir kelak guys. Ha, ya buat ada tensnya. Tapi sikit-sikit ceritanya kelak. Di antara pasukan Belaga dan Limbang ni kelak. Ha, buat kita dapat tenaga sikit lah. Yang kita dapat nunjukkan dengan kita sikit. Macam ni persaingan di suku akhir dan separuh akhir kelak. Ha, kerancakannya nak. Tu lagi biasa-biasa tu. Tapi ya lah tiap Sibu memang ada merik saingan juga. Kod masa dah tamat dah guys. Tamat separuh masa pertama. Kedudukan 7-0. Admin atau bateri tu. Wih, kuat. Tak ada berapa perlawanan lagi. Ya, memang akan jadi macam marik eh guys. Tok 19. Yap. 19. Kapit Sibu. Budaya 21 Dalat Miri.
23 Limbang Belaga. 23 Limbang Belaga. Ya, last game. Kita ada Dalat Miri, Limbang Belaga. Aduh. Jap, atau bateri tu. Jam berapa Limbang ni? Ai, tunggulah Jun. Tengah aku tu. Ah, tengah aku jadual dia. Screenshot kau dulu. Screenshot kau dulu jadual dia. Ah, tengah aku Limbang Belaga ya. Tunggu ngatu jam ya, ngatu bateri aku tu. Ada masa. Kita ada dua game lagi guys. Ha, dapat si bateri tu. Sempat nak ke Limbang Belaga tu pula. Cuba je lah. Oh. Adi, siap nampak kau. 100% ha, cubalah. Imbang mendung hari tu. Tang gelaknya hujan. Angin ke sinun tu. Simpan dalam tabungnya, terdedah dengan hujan tu sebenarnya, sudah ada bateri tu. Okey, harapnya okey. Payong gitu. Payong okey. Bakal power bank. Wow. Ada power bank tu. Mari pakai power bank juga. Habis juga bateri. Si sempat cover game. Okay. Oh, masa pertama guys, 7-0. Cuba. Alah. Alah.
Okey, sepuluh masa kedua akan dimulakan. Oh, masa kedua, guys. Dia no gig main bah. Ini tu Nelson. Pantauan ke atas pada pemain 11 tu. Ah, memberi peluang masuk ke dalam kotak penalti buat percubaan. Gol! Jaringan daripada Peter. Penjaga gol pasukan Kapit Peter Sko. Brandon jadi keeper dah. Tukar. Ha, ngam 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 ngam. 7-0. Eh, 8 dah. Okey, okey, okey. Tu expose dah selesa. Beri sidak player simpanan main. Sampai puas. Wah, dah game. Lagipun ramai. Banyak perlawanan sebenarnya. So, masa sidak memang ialah untuk kumpulan A, B, guys. 5 pasukan dalam grup. So, game ada 4. CD ada 4 pasukan. So, game ada 3. So, nya lebih perlawanan sebenarnya sidak Kapit tu. Sidak Belaga lebih perlawanan. So, expose dengan player simpanan perlu juga lah. Sedah hal. Kena gol ya, saya dah masalah ya. Brandon debah ya. Playwood ya. Medium density fiber board lagi. Okey. Simon ke atas kepada Nelson. Cuba membuat serangan pasukan Kapit kali itu. Menurunkan barisan kedua sedaknya. Okey. Bidut. Ke tepi kepada Peter. Yo, bagi peluang Peter sekali lagi, guys. Bola terkeluar. Memberikan sepekan sudut untuk pasukan Kapit. Okey, Peter. Tahan ke atas. Menang ajak Justin mengawal keadaan. Limbat lari Adriano Adli di situ. Pasukan Sibu. Oh, dipatahkan di siap oleh Adriano. Bermain dekat sida dua ya tu. Peter dan Sandai tadi. Petrus. Kali lagi Petrus, hantaran mencari Peter. Terlalu kuat bola ya, guys. Terkeluar memberikan sepekan gol untuk pasukan Sibu. Cornelius. Bola dikeluarkan di sia memberikan lontaran masuk untuk pasukan Kapit. Pacak yang makan. Adriano. Tahan ke atas kepada Peter. Adriano. Oh, terlepas di sia Rafael. Mengeluarkan bola ya, guys. Kali lagi lontaran diberikan pada pasukan Kapit. Adriano. Bahkan daripada Sandai.
Bola dikeluarkan oleh Adriana Lee. Oh, peluang Peter. Gol lagi sekali Peter. Gol kedua Peter. Dalam masa 5 minit menjaringkan 2 gol. 9-0. Mungkin tu adalah jaringan terbanyak pasukan Kapit, guys. Pada first game mari, sianya menang 8-0 ya. Kapit, untuk makluman kita orang, adalah juara bertahan kem bakat sukan tahun lepas yang diadakan di Sibu. Jadi sudah ingin mengekalkan momentum sianya sebagai pasukan juara. Buka dalam terkush. Okey, tendangan ke atas daripada Brandon mencari Peter. Hantaran memberikan kepada Petrus. Offside this ya. Okey. Offside. Kacaklah Peter. Yes. Peter rajin bila rimbak bol. Biarlah teh. Perlu ada orang passing ball dengan Peter yang berani ke depan. Bukan gol sepakan percuma untuk pasukan Sibu. Dikeluarkan oleh Adriano Disia mencari Nelson dari sebelah Nun. Rakan pada Nelson. Tupas yang cantik kepada Sandai. Sandai. Hantaran ke tengah sekali lagi. Oh, Sip menghantar ke tengah. Dua orang rakan menunggu di tiang tadi, guys. Tapi Peter mengambil langkah berani untuk mencuba sendiri. Untuk mencuba bansang di sini tadi. Kali lagi Peter. Bermain 1-2 dengan Bidut. Kacak kawalan Bidut melepasi dua pemain pasukan Sibu. Hantaran kepada Douglas tadi. Okey, Bidut. Peluang untuk Bidut. Terus kepada bansang tadi. Masih lagi dalam pergelutan kini tu. Douglas. Dikeluarkan oleh Rafael. Adriano Adli naik ke atas. Bersama dengan Douglas. Adriano sekali lagi. Adriana dan Adriano. Bola masih lagi dalam permainan di situ. Okey, terkeluar. Mereka lontaran masuk untuk pasukan Sibu, guys. Ganti abangnya Peter. Oh. Okey, sekali lagi Peter. Hantaran kepada Bidut. Naik ke atas Bidut, guys. Dalam kotak penalti masih lagi Bidut. Buang bola ya. Gol, guys. Justin. Oh, tendangan terus yang dibuat oleh Andy. Masih lagi Andy di sini. Petrus. Kuat tendangan Petrus, guys. Terkeluar. Berikan sepekan gol untuk pasukan Sibu. Dengan Brandon di body kah? Ada nama penuh tu, guys. Bukan gol untuk pasukan Sibu. Adriana Adli akan mengambil sepekan tu. Rakan sekali lagi mencari Douglas. Douglas.
dapat dihalang oleh Adriana Adli buat serangan dari sebelah tepi. Adriana kesorangan. Okey, berikan kepada penyerangnya iaitu aduh jatuhkan dia. Siapa ya? Luis Antonio kah? Kad kuning diberikan kepada pemain kapit. Iaitu Simon tadi menjatuhkan Luis. Luis lah ya. Terus dikeluarkan Simon. Sepakan percuma diberikan kepada pasukan Sibu. Adriana Adli akan mengambil sepakan tu. Adriana Adli. Peluang untuk pasukan Sibu membuat satu jaringan at least. Terus ditangkap oleh Brandon. Tinggi tendangan Brandon tu guys. Ha, enggak gitu. Setengah padang bola. Andy. Hantaran pada Douglas di sia. Offside. Balik. Charging. Tapi dijangka akhir. Dalam pukul 12 lebih juga tu. Terus ke masjid. Tendangan daripada Andy lagi sekali. Dua igit tendangan Andy kuat guys. Keluar bola ya. Memberikan sepakan gol untuk pasukan Sibu. Ah, update tu. Ada radio bunyi kelak. Tangan pada Adriano. Kawalan di sia. Pada Jaung yang dimasukkan lagi. Peter dalam kotak penalti. Peter. Tendangan Peter. Peluang pada Petrus. Andy membantu di sia. Dua orang pertahanan Sibu mengeluarkan bola ya. Petrus. Nelson sekali lagi. Luis Antonio dijatuhkan di sia. Kali kedua dikasari guys. Okey. Kan cuma untuk pasukan kapit. Ui, tendangannya deras tadi. Daripada sandai tadi guys. Keluar mereka sepakan gol untuk pasukan Sibu.
Adrian Adli. Dapat bola kepada Adriano. Hantaran kepada Petrus, naik ke atas. Dalam kotak penalti, Petrus, peluang. Tendangan terus ke penjaga gol, guys. Sayang. Nelson pada Andy. Awalan disiap oleh Josiah. Mengeluarkan bola ya, berikan kepada Antonio. Baram dan lawas, Baram 2, lawas 0. Okey. Baram 2, lawas 0 sebelah Nun, guys. Keputusan akhir, keputusan penuh. Tinggallah 3 minit setengah lagi untuk ditamatkan perlawanan tu. Adriano ke atas. Rafael. Hantaran si menjadi disia terkeluar. Berikan lontaran masuk pada pasukan kapit. Douglas ditukar di sini, guys. Dimasukkan sekali lagi Simon rasanya. Serangan kali itu. Daripada Jaung. Cari Petrus. Offside. Peter. Petrus keluar. Keluar, mereka lantaran masuk. Adriano. Tahan ke atas pada Jaung. Masih lagi Jaung bermain di sia. Tendangan terus. Peluang tadi, guys. Tendangan daripada Andy tadi. Sandai pada Bidut. Main dengan Andy. Cuba hantar ke tengah Andy. Peluang 3 orang di sana. Oi, Peter. Ada lagi padang bol sebelah yau. Wih, banyak padang bol UPM, guys. Ada sigit yang baru dibuka di belakang ya. Tuah, malah tournament di UPM tu memang kacak lah. Ha. Boleh habis 2 hari. 40 tim. Liga-liga pula kita ya. Best ya. Liga umur ke Datuk. Pula kolaborasi lah. Okay. Lepas bola ya. Brandon dah keluar. Cuba untuk menghantar ke atas. Rafael terus mengeluarkan bola ya. Hantaran masuk diberikan kepada Kapit lagi sekali. Adeno. Seperti biasa. Dipersalahkan lontaran Adriano. Memberikan lontaran masuk untuk Sibu. Justin. Telian. Tinggal berapa saat lagi. Kali lagi bola keluar. Tamat. Sepenuh masa kedudukan K
Kapit memenangi perlawanan tu 9-0 guys. 9-0. Lepas tu Miri lawan Dalat. Miri merah. Empat nak ke Belaga Limbang tu. Eh ha, sayang eh. Dalat biru. Miri merah.